Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kenapa kita harus menghormati kedua orang tua kita? Kalau berbicara kenapa kita harus menghormati kedua orang tua kita, fakta yang nyata adalah kenapa kita harus menghormati mereka? Karena mereka lah yang menjadi sebab keberadaan kita di alam dunia. Sang ibu berjuang melahirkan kita, nyawa taruhannya. Sang bapa tak henti-henti meneteskan keringat yang kecil dan besar demi kelanjutan kehidupan kita. Dalil begitu banyak tentang kenapa kita harus memuliakan orang tua. Salah satu yang paling populer adalah ridhallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua kita. Maka saat kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka dapatkanlah ridho kedua orang tua kita.